Lo maksudnya bapak ngapain ini? Bapak ini sudah nggak pernah perhatian. Dia minta ngambil gelang saya, Pak. Jaing ya. Hai Sharma. Jangan jebakan ya. Untuk menyayangi kamu dengan sepenuh hati, apakah harus menahan sesakit ini? Ku ingin hati terlatih untuk tak sakit merasakan patah hati, biar aku yang mengerti. Ini berarti kita mau ketemu sama orang yang selama ini ngelapor ya? Namanya siapa? Meta. Namanya Meta. Ya. Jadi pengen bantuin... Ibu Asyong. Asyong ini rumahnya. Oh ini? Assalamualaikum. Itu udah dibuka dong. Assalamualaikum. Oh Meta ya? Iya. Oh masih muda. Oh, seumuran kita dong. Meta ini minta tolong sama tim kita ya untuk bantuin Ibu Aso sekaligus untuk mencari di mana keberadaan Nani ini. Udah berapa lama anaknya nggak pulang? Ya pokoknya udah lama kak. Lama banget ya? Kurang lebih setahun ya yang kamu emailin itu kan? Iya, yang saya minta tolong itu. Dia tinggal di sini juga? Ibu Aso tuh di sini, tetangga saya. Oh, tetangga sebelah. Ya, maksudnya sekarang lagi ada di rumah. Ada di rumahnya? Ke rumahnya aja coba ya. Ya udah. Kita mau ketemu sama Bu Aso boleh? Boleh, ayo. Ibu Aso ini tinggal seorang diri. Anak semata wayang, anak yang selama ini dia sayangi, pergi begitu saja. Dan terus kemana suaminya? Ini rumahnya, Kak. Iya, coba kamu masuk ya. Assalamualaikum. Oh, enggak ada. Assalamualaikum. Astagfirullah. Bu Aso kemana ya, Bu? Oleh ke musala. Musala, iya. Musala, Pak. Oh, ngaji di musala. Apa kita musala aja, Kak? Boleh, kita musala aja ya. Iya. Bu, yuk. Makasih ya, Bu. Iya, sama. Ya, mari, Bu. Mari. Gua sama Feli kemudian menuju ke masjid. Dan sampai di masjid. Aduh. Tengah sini aja. Mas Mandala ini ya? Iya Ibu. Ya. Mbak Feli ya? Iya Ibu. Yang mau bantuin saya kan Mas? Cari anak saya ya Mas? Iya. Mas bantu ya Mbak? Iya Ibu tenang aja dulu. Ya. Nanti kita ngobrol sama-sama. Iya ya, cantik ya. Iya. Ya, nanti kita cari sama-sama. Yuk kita ngobrol mau di mana? Mau di rumah atau? Kenapa? Pusing Mas. Oh duduk aja dulu. Gua Feli sama tim kaget di situ. Bahaya ini kenapa ini? Gua pingsan. Ibu kenapa ibu? Oh iya ibu, ini. Barang-barangnya tolong. Buru-buru dibawa ke mobil, kita menuju ke klinik ataupun rumah sakit terdekat. Iya, ini tadi pingsan ibu, tolong bisa dibantu nggak ibu? Di mana ibu?
ada. Ini masih dok, ini dok, tolong dok. Dok, tolong dok. Dicek sama dokter, ya. Tekanan darahnya, nadinya, juga kondisi fisiknya dicek. Ternyata Ibu Aso ini kecapean. Ibu Aso? Coba dia dicek sama dokter ini. Hah? Dia udah gula lagi. Dia masih sadar ya? Iya. Kayaknya dia pusing aja. Iya. Dia ini kebanyakan pikiran dong, karena anaknya kan udah lama ngilang. Ya, dia banyak pikiran anaknya, depresi, stresnya. Sudah pernah berobat atau belum? Kurang tahu, saya juga baru kenal sebenarnya. Tiba-tiba udah ada pikiran, bilang pusing. Biarkan istirahat dulu. Ibu Aso ini cerita bahwa dia pengen melakukan pencarian hari ini juga. Dia udah berusaha kemana-mana tapi gak ketemu juga. Bu Aso juga cerita kalau suaminya ternyata tidak pernah peduli kalau anaknya ini menghilang. Ibu udah nyari kemana-mana, Mbak Feli. Udah nyari. Udah nanya ke teman-temannya Nani, Mbak. Tapi... sekolah atau kuliah? Enggak, udah lulus dia, Bu. Oh, udah lulus. Aku sama mantan suami aku udah cerai. 5 tahun yang lalu, si Nani tuh jadi murung. Dia berubah gitu ya? Berubah. Dia gak mau lagi bergaul. Jarang, jarang banget, Mbak. Yang paling sedih itu dia malah jarang ngobrol, Mbak, sama aku. Iya, Mas. Kenapa dia tangan sama bapaknya tuh gimana? Enggak tahu, Mas. Mungkin ya, Mas, ya. Mungkin karena dulunya kita bareng-bareng, mungkin dulunya bareng-bareng, terus dia ngeliat teman-temannya ada bapaknya. Terus terakhir itu sebelum dia ninggalin rumah itu dia minta beliin HP, Mas, minta ganti HP. Tapi kan sama ibu kan dia minta HP itu. Enggak berantem sih, Mbak, cuman karena kan enggak ada uang, Mbak Feli. Jadi aku enggak bisa beliin. Apalagi dia juga gak bisa ngarepin bapaknya. Bapaknya itu pengangguran, Mbak. Aku cuma pengen ketemu sama Nani, Mbak Feli. Aku pengen cari. Aku bantuin ya, Mbak. Sekarang aja, Mbak Feli. Sekarang, Mbak Feli. Sekarang, Mas. Sekarang, Mas. Ibu gini ya. Sebenarnya kita mau bantuin kapan aja bisa. Cuman kita lihat kondisi ibu ini apakah memungkinkan atau tidak. Mungkin kan gak ini kondisinya? Kuat aku, aku kangen. Aku kangen sama Nani, Mas. Aku kangen. Ya. Ya, ibu mau cari kemana? Ke rumah temennya atau ke rumah saudara ibu? Meta yang tahu, Mas. Meta! 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 Yang kemarin yang Meta bilang Nani di mana? Iya, kemarin saya kan main terus kayak teman saya dia ngeliat anaknya ibu di mana? Nani dia ya, bilang di merah dan lagi nongkrong. Iya, terus sih. Kok merah? Iya, kalau lagi malam padanya.
dan katanya itu sering gitu. Saya juga nggak tahu, tapi itu katanya karena dari teman saya. Ayo, Mas. Kapan? Berapa hari yang lalu? Ya, seminggu-minggu ini dia ya, sering. Seminggu ini, lalu? Iya. Astagfirullah, ini kok tiba-tiba dia hidup di jalanan selama ini? Sama siapa dia? Sama teman-temannya. Sama teman-temannya. Teman-teman juga nongkrong di situ. Iya. Astagfirullahaladzim. Ini bisa jadi dia mungkin anak-anak yang suka ngamen atau mungkin anak bisa jadi, anak yang minta-minta. Iya. Atau mungkin malah dia disuruh kali sama ada orang yang maksud-maksud buat ngamen itu atau mungkin paksa-paksa. Kalau pasti dia mengajak. Ayo Mbak Feli. Teman kamu yang lihat siapa namanya? Datang. Ya, coba nanti telepon ya. Telepon ya. Meta, ya tolongin Meta. Sebentar Ibu, Ibu sebentar Ibu. Ibu ini tanya dokter dulu nanti kalau emang memungkinkan ya. Saya ngasih nyari kabar. Iya, iya, iya. Ibu sabar dulu. Kita tanya dokter apakah Ibu memungkinkan untuk ikut atau enggak ya. Nanti kalau Ibu memungkinkan kita nanti jangan ke sana ya. Ya Bu ya. Ibu sabar dulu. Istirahat dulu. Enggak apa-apa kita ke sana sama Meta Ibu bisa. Iya. Ya. Ya, Ibu istirahat dulu ya. Ibu istirahat dulu. Kita bilang sama Ibu Aso, Ibu tenang, sabar. Yang penting Ibu istirahat dulu. Kalau kondisi Ibu udah fit, udah baik, baru kita lanjut pencarian. Kalau begini, melakukan pencarian bahaya. Ibu bisa pingsan lagi, badan Ibu bisa lemas lagi. Akhirnya apa? Jadi penyakit. Akhirnya hari itu juga kita break pencarian. Besokan harinya kita kabarin Ibu Asoh, katanya dia sudah mendingan, dia sudah baik. Dia siap melanjutkan pencarian. Bapak! Kesini terlalu minta duit terus! Apa sih, Pak? Bapak, maaf dulu. Maaf dulu, Pak. Bapak, sabar dulu, Pak. Pak, sabar dulu, Pak. Bapak sabar dulu, kenapa ini, Bapak? Ada apa ini? Bapak, maksudnya Bapak ngapain ini? Bapak ini sudah nggak pernah perhatian. Dia minta ngambil gelang saya, Mas. Gelang saya. Yang datang ke rumah dia ngambil barang. Kemarin TV. Bapak sabar dulu, Pak. Pak, sabar dulu, Pak, sabar dulu, Pak. Bapak sabar dulu, kenapa ini, Bapak? Ada apa ini? Bapak, maksudnya Bapak ngapain ini? Bapak ini sudah nggak pernah perhatian. Dia minta ngambil gelang saya, Mas. Gelang saya. Yang datang ke rumah, dia ngambil barang. Kemarin TV, Pak. Bapak, sabar dulu, Pak. Pak, enggak bisa, Pak. Eh, Pak. Ini apa nih? Kenapa kok main keras? Saya juga main secara keras. Balikin lagi. Enggak bisa begitu dong. Ini punya saya ini. Balikin. Pak, enggak boleh. Enggak bisa. Dalam hukum agama tidak ada dibolehkan seperti itu. Tidak bisa. Barangnya dikasih. Balikin lagi. Loh, enggak bisa gitu. Balikin lagi. Enggak bisa begitu, Pak. Balikin. Ibu ikhlas enggak kasih dia? Ikhlas ya? Pak, lagi Bapak tuh udah ngasih, kalau udah ngasih tuh hampir lagi. Ini gelang saya ini. Emang ikhlas ya? Bapak tuh udah gak pernah perhatian lagi. Ngambil barang terus. Ayo, Pak.